Nama saya Arif Daryanto. Latar belakang pendidikan S1 saya adalah jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Kemudian saya melanjutkan S2 dan S3 di University of New England, Australia. Saya mengambil keahlian ekonomi pertanian dan bisnis pertanian. Untuk S3 saya fokus kepada ekonomi industri. Nah, saya dari awal setelah lulus konsekuens ya menjadi dosen, tidak berpindah, jadi selalu di Institut Pertanian Bogor sebagai pengajar. Karena saya diawali sebagai dosen muda di jurusan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, lalu kemudian saya ditugaskan oleh IPB setelah lulus untuk merintis pendirian SBIPB, Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Dari pengembangannya hanya waktu itu S2 Magister Manajemen Agribisnis, lalu kemudian diperkenalkan S3, lalu S1, lalu menjadi lengkap S1, S2, dan S3 di Sekolah Bisnis. Saya menjabat sebagai direktur selama lebih kurang 12 tahun. Lalu kemudian ditugaskan oleh IPB juga. Setelah itu menjadi dekan pertama di sekolah vokasi yang merupakan transformasi dari program diploma Institut Pertanian Bogor dikembangkan menjadi sekolah vokasi yang kemudian kami meningkatkan program D3 yang disebut dengan upgrading dari D3 menjadi D4. Nah, kampus sekolah vokasi ini ada dua, yang pertama di kota di Gunung Gede dan Cilipende, dan satu lagi adalah kampus SVIPB di Sukabumi. Kami memiliki 17 prodi, 17 program studi, di mana salah satunya adalah program studi teknologi dan manajemen peternakan yang merupakan prodi D4 yang memfokuskan diri kepada manajemen dan juga teknologi serta bisnis teknologi dan manajemen peternakan. Nah, hal lain yang perlu dicatat dan merupakan kebanggaan buat saya adalah bahwa kita sebagai dosen tidak harus menekuni academic leadership tetapi juga managerial leadership, karena aspek manajemen ini penting sekali dalam rangka untuk mengelola institusi. Kita harus fokus ya kepada yang pertama efisiensi, effectiveness, dan juga return on investment. Mbak sebagai CEO perusahaan mengelola sekolah vokasi juga harus orientasinya ke sana. Nah, lalu kemudian hal lain yang barangkali perlu saya share kepada para sahabat yang menyaksikan show ini adalah bahwa terkait dengan sekolah vokasi, tantangan utama adalah masyarakat itu belum memberikan apresiasi yang sepadan dibandingkan dengan sarjana sains atau S1 akademik. Nah, sarjana terapan ini dipergunakan ya untuk branding and rebranding atau membawa S1 terapan atau D4 itu setara dengan S1 akademik. Nah, persoalannya adalah di Institut Pertanian Bogor ini kami menawarkan program-program yang orientasinya adalah akademik, lalu kemudian vokasional dan profesional. Nah, harus kita jaga bahwa S1 terapan jangan sampai berasa akademik, S1 akademik berasa vokasional.
Karena pendidikan tinggi vokasional itu dicirikan dengan pendidikan yang sifatnya hands-on, yang sifatnya adalah experiential learning, bagaimana menghadirkan suasana industri di kampus. Oleh karena itu, pencapaian kami saat ini adalah bagaimana fokus untuk menciptakan dan mendirikan teaching factory. Nah, teaching factory ini adalah memberikan kepada para mahasiswa state of technology, state of the art technology kepada para mahasiswa, sehingga ketika mereka lulus, core kompetensi mereka itu atau soft skill-nya tidak jauh berbeda dengan yang dibutuhkan oleh industri. Oleh karena itu, kurikulumnya harus demand driven kurikulum dan juga harus berdekatan dengan DUDI, dunia usaha, dunia industri. Nah, kemudian juga saya beruntung, saya saat ini adalah adjunct professor di University of New England, Australia, dan saya juga adjunct professor di University of Adelaide, Australia. Di samping itu, saya membimbing program studi S3 yang ada di Wageningen University Research sebagai pembimbing. Nah, pengalaman internasional ini yang saya kira sangat penting buat kita bersama memajukan institusi kita dimanapun kita berada, bahwa saya juga percaya sebenarnya bahwa leadership itu is not a position but influence. Jadi kita menjadi leader itu tidak harus menjadi pemimpin yang memiliki posisi, tetapi bagaimana kita menanamkan influence, pengaruh kepada yang lainnya. Nah, terakhir terkait dengan profesi yang saya tekuni, saya barangkali sedikit ekonom ya, yang mempelajari ekonomi perunggasan. Saya sendiri juga tidak tahu ya kenapa tidak banyak ekonom yang tekun dan juga concern ya terhadap perkembangan ekonomi perunggasan. Padahal ekonomi perunggasan ini adalah merupakan ya kajian yang sangat strategik bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah bahwa asupan protein masyarakat Indonesia 70% itu berasal dari perunggasan. Yang kedua, protein yang berasal dari unggas, terutama broiler ya, ayam berdaging dan juga telur, itu adalah yang termurah dibanding dengan protein yang berasal dari hewan-hewan lainnya termasuk ruminansia. Nah, lalu kemudian multiplier efeknya, kaitan ke belakang dan ke depannya itu luar biasa. Omset untuk ekonomi perunggasan ini dari hulu sampai hilir, from farm to table business, dari pakan sampai kepada makanan yang tersaji di atas meja kita, itu omsetnya itu 700 triliun rupiah. Jadi menurut saya mengundang para ekonom yang lain untuk bersama-sama kita tekuni ekonomi perunggasan supaya sektor ini ke depan ini memiliki daya saing yang tinggi dan juga daya sanding atau resilience. Dengan adanya era COVID-19, dengan adanya krisis of the economy, saat ini harga energi, harga pakan, harga pangan naik pesat, lalu kemudian karena ada juga konflik Rusia dan Ukraina, kompleksiti semakin meningkat di sini, dibutuhkan ya dibutuhkan perhatian ekonom agar ke depan kita bisa mencari solusi inovasi agar industri ini bisa lebih berdaya saing, lebih resilience. Karena saat ini sektor perunggasan ini paling tidak dicirikan oleh the great challenge. Ya, yang pertama adalah yang seringkali disebut 4C atau 5C. C yang pertama adalah COVID-19. C yang kedua adalah terkait dengan konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang membuat harga pakan, ya, harga pangan, harga energi naik. Lalu kemudian juga C yang ketiga adalah crisis of the economy, di mana pertumbuhan ekonomi dunia melambat, lalu kemudian terjadi inflasi yang sangat tinggi yang mempengaruhi daya beli konsumen untuk membeli pakan dan juga energi tadi. Lalu kemudian C yang keempat adalah barangkali bisa saja disebut dengan cost of living ya, karena inflasi meningkat maka daya beli rendah, karena inflasi meningkat maka harga-harga komoditi ya atau commodity prices shocks ya, yang disebut dengan 4C, C yang keempat itu terjadi. Nah, inilah tantangan-tantangan kita, apalagi dunia kita ini dicirikan oleh fenomena VUCA ya, volatility, uncertainty, kemudian juga complexity dan ambiguity. Jadi so many things ya, kita bisa mengeksplor ekonomi perunggasan ini ya. Halo kawan-kawan para ekonom, mari kita bersama-sama menekuni ekonomi perunggasan yang merupakan salah satu
penggerak ekonomi dan juga Indonesia saat ini sudah mulai mengekspor ya kepada negara-negara Singapura, Timor Leste, Jepang, Timur Tengah. Nah, saya kira ke depan industri ini harus kita bawa tidak hanya inward looking tetapi outward looking, harus ekspor gitu ya. Nah, tantangannya adalah kalau kita mau mengekspor itu, maka prinsip-prinsip produksi itu harus menggunakan prinsip-prinsip good agricultural practices, good handling practices, dan lain sebagainya. Nah, saya kira ke depan kalau kita bersama-sama ya, akan bisa membawa industri ini untuk meningkatkan daya saing. Saya tutup segmen yang pertama ini dengan peribahasa yang berasal dari Afrika. Ya, if you want to walk fast, walk alone. Kalau kita ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, if you want to walk far, work together, bersama kita bisa. Kait suka duka dalam membangun sekolah bisnis atau sekolah vokasi, karena kami saat ini adalah dekan pertama sekolah vokasi. Saya punya dua wadek yang wakil dekan, akademik dan juga SKP, sumber daya, keuangan dan juga perencanaan atau pengembangan. Kemudian saya 10 tahun atau bahkan 12 tahun ya di sekolah bisnis. Suka dukanya adalah bahwa menjadi pemimpin ini harus ya barangkali orientasinya futuristik. Nama saya Arif. Arif itu singkatan dari yang pertama ya, untuk para pemirsa. E itu kita harus agile, kita harus lincah. Kemudian R-nya apa ya? Kita harus respect others, harus humble. Ya, barangkali rendah hati, humble itu. Bukan rendah diri tapi rendah hati. Lalu kemudian I-nya ya inovatif ataupun integrity, ya komitmen itu penting. I-nya apa? Ya empowering, empowerment atau enthusiasm gitu. Jadi kita harus antusias di dalam mengerjakan sesuatu yang diamanahkan kepada kita. Dan F-nya adalah forward looking atau fun, ya fun atau juga fair gitu ya. Nah, saya kira dengan prinsip ini insya Allah kita akan membawa lembaga di mana kita diamanahkan untuk memimpin, insya Allah akan berjalan dengan lancar dan sukses. Dukanya adalah kita seperti misalnya di sekolah vokasi ya from zero, tetapi saya terus terang seringkali sharing kepada teman-teman, banggalah ya menjadi the first mover advantage. Jadi kita one step ahead, berpikir ya lebih maju dibanding yang lain. Nah, contoh misalnya untuk sekolah vokasi, misalnya saya cerita pengalaman saja ya, karena seringkali vokasi itu dianggap oleh masyarakat is not the premier choice, tetapi the last choice gitu. Kalau nggak diterima di S1 akademik baru ke vokasi. Tetapi saat ini changing landscape, saat ini keadaannya berbeda karena pemerintah ya fokus kepada peningkatan kualitas pendidikan vokasi, ya tidak lagi menjadi anak tiri dibandingkan dengan S1 akademik misalnya. Maka yang kami lakukan adalah branding, rebranding, branding dan rebranding. Terus termasuk pergantian tagline ya, jadi misalnya di sekolah vokasi ini menjadi the premier choice for the higher vocational education, dan ini kami lakukan the premier choice, pilihan pertama. Nah, lalu kemudian hal yang lain adalah terkait dengan bagaimana memberikan pemahaman kepada teman-teman untuk maju bersama berdasar prinsip thought leaderships, kepemimpinan berdasar pemikiran. Jadi sebagai sekolah vokasi yang menawarkan pendidikan tinggi di vokasi itu harus mengedepankan product differentiation ya, differentiation dan kemudian distinctiveness. Apa sih bedanya antara S1 terapan dengan S1 akademik itu harus betul-betul kentara. Kalau enggak tadi yang saya katakan nanti pendidikan vokasi rasa akademik, akademik rasa vokasi gitu. Nah, ini yang barangkali terus ya, bahwa dimanapun kita harus mengedepankan differentiation dan juga distinctiveness. Jadi kalau sebagai ringkasan ya penjelasan itu, kalau S1 itu fokus kepada pengembangan ilmu ya, more theoretical development, tetapi kalau di S1 terapan atau di vocational itu lebih kepada aplikasi.
lebih kepada penerapan ilmu, sementara S1 akademik atau di jalur akademik itu adalah lebih kepada pengembangan theoretical, ya, theoretical development, sementara di sekolah vokasi itu lebih kepada penerapannya, jadi more problem solving oriented gitu kira-kira. Karena itu pendidikannya harus experiential, hands on, dan juga mereka harus terjun langsung di teaching factory atau lab yang kita kembangkan. Nah, saya kira ini kawan-kawan dan juga para pemirsa yang saat ini sedang menyimak acara ini, ya. Jadi untuk berdaya saing itu kuncinya selain profesionalisme tadi, ya harus mengedepankan tadi, ya, product differentiation dan distinctiveness kita. Nah, ini yang barangkali ke depan dimanapun di perusahaan, lalu kemudian juga di penerbitan misalnya, di Trobos dan lain sebagainya, jagalah, ya, daya saing dengan mengedepankan keberbedaan, ya, product differentiation, diferensi produk dibanding pesaingnya, dan juga satu lagi distinctiveness, apa yang berbeda dengan para pesaing kita atau mitra strategis kita. Saya kira itu barangkali, ya, suka duka dan lesson learn dari saya selama ini sebagai dosen, ya, sebagai peneliti dan juga sebagai katakanlah konsultan untuk pemerintah atau untuk perusahaan swasta. Nah, saat ini saya juga menjadi tim ahli untuk penataan perunggasan nasional, bagaimana kita menyusun grand design, ya, perunggasan ke depan. Lalu kemudian yang kedua, saya juga tim ahli untuk supply demand yang bekerja untuk Kementerian Pertanian. Nah, bagaimana ke depan membawa sektor ini atau industri ini untuk lebih berdaya saing, harus ada perubahan paradigma, ya. Paradigma yang pertama, harus kita berpindah dari model lama bisnis peternakan unggas ini menjadi model yang baru yang mengedepankan profesionalism dan daya saing. Tentu efisiensi, effectiveness, return on money itu perlu untuk kita kedepankan. Saya kira itu. Satu lagi, ya, bagi para sahabat dan juga teman-teman pemirsa acara ini, saya kira tadi saya sudah menerangkan prinsip Arif, ya, to be success. Nah, saat ini saya sebagai adjunct professor di University of New Zealand Australia dan juga di University of Adelaide dan juga Wageningen University Research. Nah, kenapa saya berkarir secara internasional? Saya kira kalau kita percaya diri, saya kira kita bisa melakukan itu. Dan syaratnya, satu, bekerja keras untuk itu, dan juga barangkali engage, ya, jadi keterlibatan kita betul-betul harus penuh. Nah, lalu kemudian kita juga perlu mengasah, ya, secara internasional, di level internasional, terkait dengan bagaimana kita bernegosiasi, ya, secara internasional, bagaimana kita berkolaborasi, ya, secara internasional, lalu bagaimana kita merintis networking. Saya merasakan sangat-sangat baik memiliki teman-teman di luar negeri, ya, terkait dengan network, terkait dengan kolaborasi, ya, terkait dengan creativity, terkait dengan computational thinking skill, bagaimana kita mengasah terkait dengan problem solving, ya, atau critical thinking analysis. Itu kalau kita kemudian banyak kawan, lalu kemudian kita juga bekerja, misalnya saya saat ini tergabung dalam konsorsium beberapa universitas di Bendara di Belanda, selain Wageningen University of Research, saya juga bekerja dengan kawan-kawan di Maastricht School of Management, saya juga bekerja sama dengan AARES, ya, University of Applied Sciences, kemudian juga HAS, University of Applied Sciences. Di Australia saya banyak bekerja dengan University of New England dan juga Adelaide University. Nah, saya kira ini kekuatan yang luar biasa, networking. Ya, sehingga dalam konteks mencari solusi persoalan pembangunan, terutama pembangunan industri, kita punya banyak angles, banyak perspektif. Nah, disitulah menurut saya solusi-solusi yang kemudian beyond the box, ya, yang kita berpikir tidak biasa, itu bisa kita dapatkan dari kawan-kawan dari berbagai perspektif kita. Nah, saya kira ini salah satu keuntungan kita kalau kita memiliki kerjasama internasional tadi, konsorsium. Dan saya kira kalau kita mau, ya, kalau kita ingin, so pasti ada jalan, gitu, ya. Jadi menurut saya kita harus fokus, ya, kepada pekerjaan kita di domestic side dan juga international side, itu bisa kita jalankan bersama-sama. Harapan saya terkait dengan masa depan industri perunggasan, saya sangat yakin bahwa
industri perunggasan bisa merupakan sektor yang selalu penting, saya sampaikan selalu penting, dan juga strategik karena kebutuhan protein kita, protein hewani berasal dari peternakan unggas itu yang paling tinggi, sekitar 70%. Kemudian siklus produksi perunggasan ini adalah yang terpendek dibanding dengan industri daging-daging yang lain. Lalu kemudian juga termurah ya, karena terkait dengan feed conversion ratio, terkait dengan tingkat deplasi, terkait dengan IP ya, atau katakanlah indeks prestasi. Jadi sumber protein termurah adalah perunggasan, dan tidak ada satu agama pun ya yang melarang untuk mengkonsumsi daging unggas ini. Nah, lalu ke depan supaya lebih berdaya saing atau lebih resilience, karena resiliensi terhadap natural resources itu sekarang menjadi pilar ketahanan pangan. Kalau kita lihat ya indikator-indikator yang dikembangkan oleh OIE ya, sorry, it's not OIE tapi EIU, jadi Intelligent European Economic ya, itu mengembangkan indikator baru yang disebut dengan natural resource resilience. Jadi peternakan unggas harus memiliki resiliensi yang tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Harus ada kepemimpinan yang kuat di semua stakeholders, baik itu peternak, pemerintah, industri, lalu kemudian juga pedagang dan juga industriawan. Karena apa? Harus ada paradigm shift, pergeseran paradigma. Jadi paradigma yang pertama adalah bahwa kita harus berpindah dari sekedar volume, swasembada, self-sufficiency, itu on farm, produksi on farm. Kita tidak boleh berhenti di situ, karena nilai tambah itu diciptakan di sepanjang rantai nilainya. Tingkat hilirisasi yang masih rendah saat ini harus ditingkatkan, jadi level of downstreaming ya, of the industry. Jadi bagaimana derajat atau tingkat hilirisasi itu tidak sekedar fokusnya on farm, tetapi off farm. Disitulah nilai tambah bisa kita ciptakan ya, bagaimana live bird kemudian dipotong, kemudian dijual dalam bentuk parting, dijual dalam bentuk olahan-olahan, the further process ya, industri itu menjadi penting. Nah, kita bisa belajar pengalaman dari Brasil atau dari Thailand, nilai tambahnya itu diciptakan dari further process, tidak dari live bird. Kalau kita hanya fokus di live bird, maka harga itu kayak roller coasters gitu ya, karena dalam bentuk segar, kalau nggak laku, ya kemudian tidak ada penyimpanan yang sangat mencukupi, maka excess supply itu berlaku. Kalau excess supply berlaku, maka harga tertekan ke bawah gitu. Nah, karena itu dibutuhkan pintu-pintu hilirisasi yang lebih bagus, pintu-pintu hilirisasi di retail modern, pintu hilirisasi melalui cold chain marketing system, karena produk ini kan mudah rusak ya, perishable. Maka untuk mempertahankan daging ayam kesegarannya kan harus dipasarkan melalui cold chain marketing system, sistem pemasaran rantai dingin. Dan tentu logistik terkait dengan hal ini harus diperbaiki dan diperbanyak ke depan. Nah, kemudian paradigm of shift yang lain adalah terkait dengan bisnis model, model bisnis untuk para peternak di Indonesia. Di negara lain itu fokus ya kepada misalnya on farm, budidaya itu harus tunduk kepada good agricultural practices, sehingga semua pemain memiliki biaya produksi yang sama ya, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah gitu. Kalau kemudian ada perbedaan biaya produksi saja, itu juga membuat persoalannya menjadi lebih kompleks. Jadi kita juga harus paradigm of shift kepada bisnis model tadi, bisnis yang kemudian menggunakan teknologi yang modern, lalu kemudian juga model-model vertical integration business itu juga harus kita kedepankan. Kenapa koordinasi vertikal itu penting? Karena industri ini risikonya sangat tinggi, sangat besar, baik di harga input dan juga di harga output, karena orientasinya masih live bird tadi. Di harga input, coba lihat bibit dari great parent stock ya, kemudian juga great parent stock itu kan masih kita impor.
parent stocknya sudah diproduksi di sini, final stock sudah diproduksi, tapi grade parent stock GPS-nya masih 100% kita import, pakan misalnya. Kalau kemudian kita sedang kekurangan jagung, jagungnya kita impor. Lalu kemudian soybean meal, ya, itu juga kita masih banyak sekali kita impor. Jadi 65% bahan baku di Indonesia ya untuk broiler itu masih kita katakanlah 65% diproduksi lokal, tapi 35% masih impor. Coba bayangkan kalau kemudian pergerakan nilai dolar itu rupiah kita menurun kan tambah mahal gitu. Saat ini juga kita saksikan bahwa harga pakan juga naik karena harga-harga raw materials yang kita impor ya, soybean meal, kemudian premix, vitamin dan lain sebagainya, lalu kemudian MBM kan kita impor. Kalau kemudian harga raw material itu naik kan tentu akan ditransmisikan kepada biaya produksi. Kan gitu. Kalau biaya produksi itu meningkat kan berarti kemudian ditransmisikan lagi ke harga jual yang lebih tinggi. Nah karena itu ke depan selain kita harus efisien di dalam mengurangi biaya-biaya produksi, gejolak, fluktuasi, maka tentu kita perlu menjaga daya beli konsumen. Jadi bagaimana harga daging ayam atau telur semakin lama semakin menurun, itu memang terjadi kan ya dengan adanya tadi vertical integration. Lalu kemudian para peternak rakyat yang barangkali juga harus sudah mulai memikirkan horizontal integration, jadi berbudaya ayam, berbisnis ayam itu secara horizontal dan tidak lagi berpikir on farm, tetapi juga bagaimana mengolah ya ayam lebih lanjut itu menjadi keniscayaan karena value addition itu ada di hilirisasi gitu. Nah ini saya kira kalau ke depan ada harmoni antara vertical integration lalu kemudian horizontal integration plus partnerships atau contract farming atau kemitraan yang adil dan saling menguatkan, disinilah sebenarnya letak peningkatan daya saing Indonesia ke depan. Dan juga pemerintah ya memberi fasilitasi saja, mengatur saja, jangan kemudian terjun ke dunia perunggasan ini, karena biarkan ya sektor swasta yang menekuni ini, pemerintah hanya menjadi wasit, mengatur dan juga memfasilitasi ya untuk meningkatkan daya saing dan juga daya sanding para peternak yang termasuk di dalam peternak rakyat mandiri ini.